Oke okay guys, Hasil is here. Oke, okay, kali ini kita main game Signing Beyond ya guys. Jadi di video kali ini aku mau gacha ya guys ya. Nanti aku bakalan gacha di game. Tapi sebelum videonya mulai nih, aku mau ngasih tahu ke kalian ada aplikasi Android emulator yang sangat bagus untuk kalian pakai mau main game, banyak game ya guys. Mau Mobile Legends, atau PUBG, atau Free Fire. Itu kalian bisa main semua di emulator ini guys ya. Emulatornya ini kalian tahu itu adalah emulator LD Player guys. Ini aku rekomendasi banget ya. Sampai sekarang juga aku pakai LD Player nih guys. Main di berbagai macam game. Ini di LD Player ini sangat bagus sih guys. Nggak nge-lag, aman, lancar, tentram, damai. Koneksi kalian lancar aja ya. Jadi kalau kalian yang main game-game Android di PC, silakan aja kalian download ini emulator LD Player. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya guys. Tinggal kalian klik, masuk langsung itu ke tempat downloadnya. Jadi kalian tinggal download aja. Yang penting komputer kalian ready, internet ready. Kalian tinggal download, main game Android sepuasnya ya guys ya. Sama kayak main di handphone guys, cuman bedanya ini di komputer. Oke, okay? Jangan lupa download guys melalui link di deskripsi. Oke, okay? Langsung aja kita mulai game Signing Beyond ya. Jadi di video kali ini aku mau gacha karena aku udah lama juga nggak bikin konten Signing Beyond ya guys. Ini padahal kontennya banyak waifu ya guys. Banyak waifu tapi aku lupakan waifu-waifu aku. Istilahnya waifunya gak aku urus ya guys. Gak aku apalah ya, gak aku nafkain, gak aku banyak macem lah guys. Jadi waifu aku udah banyak menunggu nih. Jadi langsung aja kita ke gamenya. Kita lihat nanti kayaknya ada update baru. Sekalian ada gacha baru juga ya. Cuman update-nya gak begitu besar sih guys. Gak signifikan ke gamenya ya. Cuman update gacha-gacha doang sih nih. Nah oke, okay, kita ada di gamenya. Seperti kalian lihat, kita langsung disambut sama si Athena nih guys. Wah, wah, mantep ya guys. Game ini tetap aku mainin sih sampai sekarang guys. Karena itu keren ya. Banyak waifunya. Seperti kalian tahu lah ya, aku waifu hunter guys. Oke, okay, kita acak-acak dulu nih ya. Sebelum kita gacha, kita acak-acak. Aduh, dapat nyampas. Kenapa nggak gemnya aja sih? Wah. Oke, okay, kita coba lagi nih. Dapat gratisan. Nah, di sini kalian udah bisa lihat nih karakter barunya ya. Nih guys, karakter barunya nih. Si Fran, ya, cewek juga nih. Jadi waifu harus kita dapet nih guys. Gak bisa nih. Wah, ini gak bisa nih. Wah, ini gak bisa nih, kita biarin guys. Sebentar ya, aku ngambil yang gratis-gratisannya dulu nih. Malum lah guys, player gratisan kan. Nah, tip. Terus mana lagi ya? Nah, ini beli semua nih. Gosong. Kita coba cek merchant dulu ya. Nah, ini boleh nih. Nah, kalian tuh harus kalau harian tuh harus rajin-rajin ngecek-ngecek beginian, guys. Jangan males. Gini aja kok males kalian. Aduh, cuman nanya kalian nih. Ini apa nih? Archer relic boleh lah. Terus sabar ya. Nah, ini. Ah, ini enggak usah nih untuk gear, enggak penting. Oke, okay, enggak ada lagi yang bisa beli. Oh, ini boleh nih, magi relic. Sip. Jadi game ini benar-benar kalau kalian mau karakter kalian itu bagus, kalian harus level up jobnya ya guys. Nah jobnya ini ya, ini harus kalian tinggiin sih. Nanti kalian bisa baca-baca setelah dia dari core naik ke warrior nih, dia akan minta pilih guys, mau naik ke zealot atau ke crusader. Nah nanti di sini juga pilih lagi nih kayaknya, ada defender, paladin, ini untuk yang warrior ya. Nah kalau misalnya untuk karakter yang ini rogue, nah yang rogue ini dia beda lagi guys. Pertama dia rogue naik ke assassin. Ini pilih sih, kemarin assassin atau zealot ya kalau nggak salah. Nah ini kalian bisa pilih lagi nanti nih kalau naik ya. Bisa ninja, samurai, atau stalker, bisa kalian baca-bacain juga sih guys. Pas di level up nih bisa kalian baca-bacain nih skill-skillnya atau apa-apa aja yang didapetin, keuntungan kalau kita ngambil job-job tertentu gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai gacha lah ya. Daripada banyak cincang-cincung. Oh sebentar, biasaan guys kalau aku harian tuh aku langsung ke hero force dan nge-force ini karakter SSR ya. Gimana pun karakter SSR tetap dibutuhin sih guys. Biarpun dupe itu tetap dibutuhin ya. Karena ya kalian tahu lah ya, di sini membutuhkan banyak shot ya. Jadi kalian harus sebanyak mungkin dapat dupean karakter itu. Nah, ini dia guys ya, si Fran. Ini karakter by the way warrior ya. Kenapa nggak rock aja sih? Aku butuh rock nih. Rock aku cuma si Mayfang guys. Yang SSR sih. Ah, di sini juga ada si Oberon. Ya, tapi aku lebih pengin si ini guys, si Fran ini nih. Fran ini waifu guys. Wah wajib dapat sih nih. Aku ada 15.000, kita habisi aja semua nanti gacha semua. Langsung aja kita gacha yang ini dulu ya, gratisan dulu. Mantep. Ya pokoknya kalian kalau mau main game segala macam game ya, kalian jangan lupa cek deskripsi lah guys ya. Itu kalian tinggal download, tinggal klik download ya. Apa susahnya coba.
klik dari situ aja ya. Nah ini kita coba gacha si Fran nih. Ini aku udah 74, nanti aku bisa pilih lagi nih karakter yang aku mau ya. Ada beberapa sih karakter waifu terutama yang belum aku dapetin ya guys, termasuk si Fran ini yang baru nih. Nah ini kalian bisa lihat ya, Fran, Sizu, abis itu, aduh ngapain dipencet, sorry. Fran, Sizu, siapa lagi ya? Jenny ya, Jenny, itu aja sih. Sizu, Fran, Jenny ya, itu target sih, target utama tuh. Di Beretta aku udah dapet, jadi tiga ini lagi boleh nih guys ya. Setelah itu baru kita cari si Rhaegar, baru si Kane. Belakangan lah, kita harus koleksi waifu dulu guys. Waifu tuh harus komplit. Oke. Semoga di 4 gacha ini bisa dapat salah satu karakter waifu tadi ya guys. Si Jenny nih terutama nih, udah di depan deh nih. Wah gila si Jenny tumpah-tumpah ya guys. Gila, parah. Kita gacha yang mana dulu, ini dulu kali ya. Kita gacha SR tiket dulu. Di sini bisa dapat juga sih guys bintang. Oh, bisa dapat karakter apa maksudnya? Karakter yang bintang 5 atau karakter SSR ya. Kita lihat. Oke, R lagi. Ini aku udah berapa nih? Tunggu guys. Ini aku udah berapa milestone-nya? 76 berarti 4. Oh, pas banget nih, kita habisi dulu lah ya. Oke. Yang SSR nanti belakangan aja di ending aja guys. Kita gak langsung gacha aja nanti. Skip. Wah, dapatnya SR sama R mulu. Mana SSR-nya nih? Ah, sepertinya susah ya guys dapat karakter R, SR, SSR maksudnya. Nah, ini SSR nih. Terakhir. Wah, ampun dapat SR dong. Ini siapa sih? Apa nih, guys? Oh, Natsumi. Oke. Nah, kita gacha langsung di sini ya. Ini step, enggak ada gacha step juga sih, guys. Jadi ya sudahlah ya, kita mulai gacha di sini. Semoga bisa oke ya guys, konten. Ini aku pengen si Fran nih atau Jenny juga boleh. Satu lagi siapa tadi? Sizu, Sizu juga ada ya. Nah ini Sizu. Fran sih, Fran. Aduh, bisa dapat nggak ya? Apa sih namanya tadi? This is a warrior hero. Oke, langsung aja nih guys. 2700 pertama. Summon, please, dapat dong. Ayo dong, ada dong. Please, cahayanya. Please. Oh my god. Ah, shit. Ah, gak dapet guys. Sudahlah. Wah, ampas. Wah, di-troll guys. Di-troll. Wah, di-troll kita. Kita sudah di-troll. Kita coba gacha lagi ya. Ayolah, dapet lah. Ayolah. Please. Berubah. Oh my god, nggak berubah guys. Aduh, gatel kepalaku langsung. Wah parah sih ini. Wah gila, dua kali multi nggak dapet ya. Wah, nggak bisa nih. Ini nggak bisa dibiarin nih guys. Wah parah. Oh shit man. Ya sudahlah, kita buka aja nih ya. Di sini yang aku belum dapet tuh si Jenny sih guys ya. Kita lihat dulu nih. Di sini ada si Sizu aku lihat. Ini selektor, ini paling bagus kita selektor aja kali ya. Iya kan guys, kita selektor dulu supaya bisa milih si Jenny nih. Atau si Sizu. Atau si Fran, bisa jadi ada di sini nih. Ya aku ambil selektor dulu lah. Kalau yang dua ini random guys. Ya, event hero sama valiant hero ini random. Jadi sangat risky, bagus kita ambil yang aman dulu lah. Selektor dulu ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Lanjut lagi lah. Ayolah, 5% nih chance-nya. Aduh, apa harus skip nih? Wah, parah banget. Ayolah. Ayo, please. Berubah. Oh, shit, man. Apa sih? Wah, parah sih red gacanya. Makin ampas ya, guys. Mungkin karena karakter SSR aku tuh terlalu banyak ya, guys, ya. Ya udah kita buka yang SSR aja lah. Tunggu deh. Yang selektor tadi tuh bisa pilih Jenny, kan? Jangan bilang nggak bisa tuh. Ini guys. Ini dia Jenny sama si siapa satu lagi? Jenny sama wah si Ju nggak ada ya. Si Ju limited sih guys. Iya kemarin tuh ada momennya pas gacha kan. Ya udah Jenny aja lah ya. Wah, akhir dapat juga si Jenny. Ini nanti nih aku udah dapat si Jenny. Malahan pas gacha dapat Jenny lagi nih guys. Aduh, kebiasaan banget main game ini sumpah. Nah, kita tandai dulu Jenny untuk kita fokusin level up. Oke.
Lanjut ya guys, lanjut. Ayo dong. Ayo dong, di sini bisa dapat Sizu enggak ya? Enggak tahu sih. Nah, ini skip aja lah. Wajib aja saya share soalnya, guys. Nah, dia maunya berubah begitu ya. Kenapa enggak berubah ya? Wah. Wah, parah guys. Ini siapa sih? Wah, Beretta. Wah. Enggak bisa nih dibiarin nih. Aduh. Kenapa sih? Susah banget. Nah, ini complete achievement tuh. Dapat karakter baru tuh kayaknya, guys. Ini wajib dapat nih, Oke. Oh nice. Apakah karakter baru Sizu kah? Atau si Fran? Ayo Fran lah, please. Please Fran ini, guys. Aku yakin dapat si Fran nih. Ayo dong. Fran please. Ini dia, ini. Ayo dong Fran dong. Wah, dapat si Fran, guys. Wah, dapat si Fran ya, guys. Ini karakter bagus apa enggak ya? Ini ada penitinya, guys. Besar banget ya. Di apa? Di bagian lengannya. Wah, dapat waifu, guys, ya. Gara-gara dapat achievement tadi aku yakin tuh makanya dapat si Fran ya. Untuk Sizu kayaknya agak susah sih dapetinnya, guys. Karena ini kan bukan banner dia gitu. Kayaknya benar-benar ini kalau kita dapat karakter yang di banner red up nih ya. Kalau nggak di red up nggak dapet, guys. Ya, jadi nggak usah kita lanjutin ya, karena ya untuk dapat si Sizu itu kemungkinannya kecil sih, guys, ini. Tinggal si Sizu doang nih. Jenny dapat, Fran dapat. Wah, mantep banget ya. Di sini ada Sizu nggak? Wah, ada juga, guys. Nah, di sini nih. Semoga bisa dapat Sizu ya. Sisa 3 nih kita habisin aja semua, guys. Biasanya kalau dapat ada achievement sih. Nah, ini kalau aku dapat achievement, guys, karena itu karakter baru ya. Ayo. Ah, nggak ada achievement-nya, guys. Wah, nggak dapat. Waduh, susah ya, guys, ya. Terakhir nih. Wah, Freya tuh nice. Please. Sizu Miyabi. Oh my god, gak dapet, guys. Ah, sudahlah ya. Emiko. Oke, udah habis, guys, ya. Gak aku lanjutin lagi karena si Fran-nya udah dapet. Jadi ya kurang worth it aja kalau aku lanjutin, guys. Nanti tunggu si Jenny di red up aja. Jenny lagi, siapa? Si itu, guys, karakter Sizu itu di red up. Nah, baru aku gacha, guys. Ini si Fran nih, wah. Ya, apa sih skillnya? Waduh, salah pencet. Sorry. Aku mau lihat si Fran tuh tadi. Nah, ini. Dia skillnya kira-kira gimana ya, guys, ya? Soling Edge. Abis itu Taunting Slam. Oh, nge-taunt juga. Abis itu bisa dev up Serpent ya. Serpent lumayan nih. Berarti dia damage yang dihasilkan dari musuh itu di-share. Mungkin begitu ya, guys, ya. Kediri dia sih. Self. Absorb your damage taken by allies. Wah, berarti dia main betul-betul TB ya, guys, ya. Wah, mantep sih nih. Kalau si Athena punya absorb gitu nggak? Kita lihat dulu ya, guys. Si Athena, wah nggak ada ya. Berarti dia doang nih. Kalau tank-tank lain, Ultima, ada nggak? Oh, nggak ada juga, guys. Berarti benar ya, itu karakter bener-bener bagus sih, guys. Dia nge-share damage soalnya. Freya. Direct damage town. Oke. Berarti memang cuma dia yang punya nge-share damage itu. Leon. Satu lagi, guys. Kita cek ya. Still life town dev up. Oh enggak, cuman dia doang, guys. Berarti ini worth it di build kayaknya ya, guys, ya. Ini worth it nih kayaknya di build nih. Boleh lah. Nanti lah, guys. Nanti aku pikir-pikir karakter mana yang harus aku build sih. Untuk sekarang sih aku mau build si Athena nih. Untuk tanker aku gitu. Tapi nanti lah, guys. Aku pikir-pikir dulu ya. Ya, kalian juga bisa kasih saran maupun kritik di komen, guys. Itu karakter yang bagus aku build siapa ya. Kalian bisa komen-komen lah ya. Oke, guys, mungkin segini ya videonya untuk gacha dan lumayan hoki ya. Tadi aku habisin sekitar berapa ya? 10 ribuan sih. Dan hasilnya itu aku dapat si Fran, guys, ya. Udah gitu aku dapat si Jenny juga. Jadi waifu yang harus kita cari itu tinggal si Sizu, guys. Kemarin harusnya aku gacha. Aku gacha sih kemarin waktu ada Sizu bannernya. Cuman nggak dapet, guys. Tapi ya sudahlah ya. Nanti kita tunggu banner selanjutnya aja, guys, ya. Oke, guys, mungkin segini aja untuk game Shining Beyond. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di end video ya, guys, ya. Dan untuk kalian yang gacha, semoga bisa hoki dapat si Fran juga, guys. Amin. Semoga bisa hoki ya. Dan kita akan bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye-bye.